Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Togi. Ketemu lagi dengan saya Sobat Saka Ogi. Oke, kali ini kita masih bermain game Traffic Reader ya Sobat. Jadi kali ini kita akan mencoba satu fitur yang didapat kemarin dari level 10 ya Sobat, yaitu fitur mampu mengangkat roda depan ya. Wah, luar biasa nantinya. Oke, sebelum masuk ke dalam gamenya, silakan Sobat dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya Sobat. Oke, tanpa lama-lama, mari kita gas. Let's go, mariki. Oke, baik, fitur itu kita akan coba di mode tanpa batas ya. Oke, yuk kita pakai saja jalan raya. Oke, kita coba bagaimana itu fiturnya. Oh ini ya, kamu dapat memperoleh skor bonus atau waktu ekstra dengan mengangkat roda depan. Oh begitu. Ya, kita dapat bonus Sobat jika bisa mengangkat roda depan. Gimana ya, belum bisa? Kayaknya sudah bisa. Oh, wah, luar biasa. Oke, kita coba lagi. Jadi lingkarannya ini harus full dulu ya Sobat, harus full. Jadi warna apa ya tadi, warna janda, warna ungu. Oke, sudah full. Kita cari ruang kosong yang sampai ketabrak lagi. Semenjak dapat fitur ini ya, antara keren dengan agak-agak susah begitu dikendalikan. Oke, sudah full. Mari kita stand dulu, kita lihat dulu sampai keadaan kosong standing. Waduh, mantap. Oke, kita tunggu lagi sampai berwarna ungu. Wih. Ya. Baik. Ya, sudah berwarna ungu. Mari kita coba lagi. Ya. Oke lah. Nah, katanya kita akan dapat bonus. Mana ya bonusnya? Oke, combo 2. Apaan tuh? Oke. Hampir kan penuh, jalan juga kosong. Yo. Standing. Oh, apa sih? Hampir saja. Hampir. Baik. Oke. Enak ya kalau jalan begini. Kita bebas. Seandainya di dunia nyata ada sih yang seperti ini jalanannya, ya Sobat. Tanpa harus macet, tanpa harus dapat lampu merah. Enak hidup gue. Kita pak kerja enggak perlu lagi. Oke, standing. Wih, keren. Iya. Oke. Oke, kita coba lagi. Kita coba agak lama ya. Susah sih agak lama karena kendaraan yang di depan suka sekali tiba-tiba muncul. Oke, kita mulai lagi. Standing. Wih. Wah. Ya. Oke Sobat. Ya, ada seperti itu fitur yang kita dapat kemarin. Itu tambahan dari game yang satu ini. Oke, kita coba lagi. Agak lama. Iya. Ini agak lama ya Sobat karena tidak ada kendaraan di depan. Yihi. Aduh. Kayak pembalap profesional. Jadi segitu aja video kali ini.
Semoga di misi selanjutnya kita dapat fitur-fitur tambahan lagi ya, seperti apa ya fitur-fiturnya yang kita butuhkan lagi ya, nanti kita mudah-mudahan ada fitur terbaru di level selanjutnya kita dapatkan. Oke, segitu saja ya sobat. Jadi pesan saya, jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.